Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kuwu Bulaklor Bapak Arobi Amir yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat sesepuh dan warga masyarakat Desa Bulak dan Desa Bulaklor. Yang saya hormati teman-teman panitia dalam acara Wonglor Bersolawat Jilid 2 serta masyarakat Desa Bulak dan Desa Bulaklor yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghadiri pengajian umum pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua yang ada di pengajian ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, siraman rohani. Yang kelima, penutup. Baiklah, untuk membuka acara pengajian pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Susanto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي
samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma rji'il basar karratain yanqalib ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Susanto atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkannya menjadi pengingat kelak di akhirat dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan perwakilan panitia Wong Lor Bersolawat Jilid 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Wartani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja pada Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrofil abiyal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Kubu Bulak maupun Bulak Lor yang kami hormati,
Kepada yang terhormat kakek para tokoh ulama dan para tokoh agama, dan kami hormati pula kakek para panitia, dan kami hormati pula teruntuk Bapak Kiai Ibrahim Nawawi Minangka sebagai mubalig pada malam hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami sebagai perwakilan dari panitia, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kangge seluruh panitia dan warga Wonglor yang telah membantu kegiatan acara ini. Dan semoga kebaikan sampean ya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan pula banyak terima kasih kepada sesepuh Wonglor yang sudah giat, sudah periode kedua ya, pilat kedua. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih giat dan lebih kompak kangge Wonglor ya untuk langkah selanjutnya. Demikian dari kami, barangkali ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Wartani atas sambutannya sebagai perwakilan panitia di sini. Baiklah, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan sepuh masyarakat Wonglor kepada Bapak Ustadz Mubayyin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadrotul kiram, sayyidina Kang Ab Ibrahim Kang Ab Nawawi ingkang saya muliakan, juga kepada yang terhormat Bapakku Bulaklor beserta anggotanya yang saya hormati, juga kepada para sepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, sekaligus tokoh pemuda dan pemudi yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dengan limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, kula kalian ibu bapak sedaya masih diparingi suatu kenikmatan, yaitu nikmat Islam kalian nikmat iman, ugi nikmat jasmani kalian rohani, sehingga kula kalian ibu bapak sedoyo sanggat silaturahmi, sanggat bermuwajahah atau tatap muka di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan acara niki
tidak ada halangan sampai akhir. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membina dan mendidik dari bangsa-bangsa yang penuh dengan keawaman sehingga menciptakan insan-insan yang penuh dengan kearifan. Mudah-mudahan kula sedaya niki termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak kalian beribu ingkang kula muliakan, kula bu sebagai atas nama perwakilan sesepuh wong lor telah mengacungkan jempol, telah mengucapkan banyak terima kasih atas pemuda-pemudi yang sangat yang kreatif dalam melaksanakan suatu kegiatan. Bahkan kula takon nang kin biaya sendi wong tua wis ajar repot-repot sementing kita wong nom. Alhamdulillah, jadi uang tua itu tidak diikut beli direpotakan. Berarti bocah nom sekian ada bocah nom sifatnya berdikari. Alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Karena bu, saya kira bahwa uang lor ini adalah suatu perubahan yang sifatnya revolusi, bukan evolusi lagi, setara revolusi praktis dan singkat. Karena mabu ya melihat sejarah kronologi wong lor. Dulu wong lor aduse berjamaah, bahkan khawatir sok timbul banyak sungil-sungil. Maka aduse hati-hati, tidak boleh satu dua orang, harus berjamaah. Dua, WC-nya WC umum. Tapi sekarang tempat mandi dan tempat WC sudah mandiri di rumahnya masing-masing, berarti ada peningkatan secara cepat. Dan ketiganya dulu buntutnya bu ya, boleh dikenal wong lor keceluke apa deh dahare menune menu apa rane kah botok wideng alias tanggane yuyu ya mengenku. Tapi sekarang perubahan ekonomi, dulu wideng sekarang bandeng bu ya. Maka jar wong lor iwak bandeng jangane kelor, pemuda-pemudi kang ganteng seakan maning wong lor bu ya. Iwak telur sayur asem, wong lor sing pada mesem. Kenapa? Ekonomi sudah meningkat ya bu. Oleh karena itu mudah-mudahan wong lor bu ya dengan dilepas dari ikut serta pemerintahan bulak lor, alhamdulillah masyarakat lor menjadi masyarakat yang subur makmur bu ya. Bula terima kasih, apa ucapkan terima kasih kepada Pak Kuhu yang sangat memperhatikan terhadap masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Demikian saja bu ya, saking gula atas nama perwakilan wong tua lor, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Mubayyin atas sambutannya. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sambutan yang ketiga, sambutan dari Kubu Bulak Lor. Kepada Bapak Robi Amir kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Qala aydhan laqad dhakara lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakrallaha kafir al ayah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Arobi Amir, dan perangkat desa, alhamdulillah saat ini telah hadir, dan juga kepada Al-Mukarram Ibrahim Nawawi, alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita walaupun dalam keadaan istirahat. Yang terhormat kepada para alim ulama, para asyatid dan asyatidah, wal hadirat, khususnya segenap kaum muslimin dan muslimat, kami atas nama wakil kepala desa Bulak Lor, Bapakku Arobi Amir, dikongkon ngomong dikongkon ngomong pelajaran ya. Dan perlu Anda ketahui sebagai Bapak Kepala Desa, Bapakku Arobi Amir alhamdulillah memberikan apresiasi kepada golongan wong lor dalam rangka memperingati maulid plus hari santri itu jatuhnya Jumat kemarin. Alhamdulillah kita telah merayakannya. Kepada segenap kaum muslimin dan wal muslimah, kami perangkat desa memberikan dua informasi berhubung mengenai masalah kepemerintahan. Yang pertama mengenai masalah PBB, karena PBB alhamdulillah satu bulan berjalan telah menjalankan tugas kepada teman kita yang setiap hari memungut PBB kepada masyarakat Bulak Lor khususnya. Jangan kita artinya menunggu bola, kita artinya menghampirilah supaya petugas kami dari PBB enggak terlalu capek. Dan begitu juga mengenai masalah vaksinasi, pemerintah desa Bulak Lor ada 3 titik untuk besok pagi tanggal 2 November 2021. Yang pertama itu di Balai Desa Bulak Lor, yang kedua titik kedua Al-Islam, dan yang ketiga di Musola Nurul Hasani. Itulah 3 titik yang ditugaskan oleh pemerintah desa kepada masyarakat khususnya Bulak Lor. Sekiranya yang belum divaksin silakan mendatangi kepada titik atau tempat yang telah disediakan oleh aparat pemerintah desa untuk besok pagi jam 8 pagi sampai selesai. Itu saja informasi dari pemerintah desa Bulak Lor. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja. Kami wakil Kepala Desa Bulak Lor mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.